Di tengah wabah virus corona, aksi pencurian semakin marak. Kali ini pompa air milik Masjid Miftahul Jannah di Desa Kasang Kumpeh raib digondol maling. Pelaku terekam jelas oleh CCTV. Aksi pencurian kembali terjadi di wilayah hukum Polres Muaro Jambi. Kali ini maling nekat menggasak mesin pompa air di Masjid Miftahul Jannah yang berlokasi di RT 11 Desa Kasang Kumpeh, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Aksi pencurian pertama kali diketahui oleh Amit, pengurus masjid saat akan melaksanakan sholat subuh. Ia heran air wudhu yang digunakan tidak mengalir. Setelah dicek, ternyata mesin pompa air yang berada di belakang masjid telah hilang. Pencurian terjadi pada Selasa 14 April sekira pukul 2:30 dini hari. Aksi pelaku terekam CCTV dan sudah dilaporkan kepada pemerintah desa untuk diteruskan ke pihak kepolisian. Sekitar jam 2:40-an malam. Seorang di kira-kira seorang diri Pak. Satu orang ya. Nah, yang kelihatan satu orang. Cuma mesin air aja. Iya. Di bawahnya kan pakai ember pas keluar kan. Sementara itu, Kapolsek Kumpeh Ulu itu Rafisal melalui Kadit Reskrim Aibda Cecep Ismail membenarkan kejadian pencurian tersebut. Polisi tengah mengecek pelaku yang terekam CCTV. Menurut keterangan perangkat desa setempat, pelaku bukan warga sekitar masjid. Tim Liputan, JEK TV melaporkan.